warga Jalan Padang Selasa Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, dikejutkan dengan penemuan bunga bangkai. Akan tetapi bunga bangkai yang ditemukan warga Padang Selasa ini masih diragukan keasliannya karena sama sekali tidak berbau. Bunga bangkai ini diduga dinilai lebih condong kemiripan dengan bunga porang yang biasa tumbuh di hutan. Kasih Ketentaraman dan Ketertiban atau Trantip Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang mengungkapkan, pihaknya mendapat kabar adanya penemuan bunga bangkai ini pada Minggu 26 Maret tahun 2023. Saat ini, lokasi tempat ditemukannya yang diduga mirip bunga bangkai ini dipasang pagar pembatas agar tidak rusak untuk diselidiki ke pihak yang kompeten di bidangnya. Kayo Agung TV.